Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat selamat siang, salam sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara memeriksa artikel yang sudah diaktivasi DOI-nya melalui uh, Crossref. Terkhusus mengenai status artikel yang sebenarnya aktif namun di dalam message-nya laporannya itu terdapat error. Contohnya seperti ini. Ini untuk memeriksa artikel jadi setiap kali Bapak Ibu habis mengaktifasi artikel baik aktivasinya melalui upload XML di sini ataupun melalui, melalui uh, register langsung melalui OJS-nya di sebaiknya Bapak Ibu memeriksanya langsung di menu administration kemudian search. Nah, setiap kali aktif mengaktifasi maka itu dia biasanya paling atas seperti ini nah ini paling atas ini baru saja diaktifasi dan ini kelihatan sukses semuanya di sininya pun tidak ada tanda E seperti ini error namun walaupun ada tanda E seperti ini, ini seringkali bukan berarti ada error yang menyebabkan kegagalan aktivasi tapi ada error tertentu yang tidak menyebabkan gagal aktivasi contohnya ini nah di sini kita perlu bisa membaca arti dari message ini agar lebih jelas barangkali saya coba copy dan coba saya buka di Google Doc agar kelihatan lebih sempurna ini saya akan coba baca satu-satu ini kita abaikan saja yang kita baca ini adalah yang ada prefix doi kemudian slash dan lain-lainnya nah di sini doi ini ini aktif ya kan successful update in handle ini berarti aktif ini kalau kita bisa lihat ini prefix jurnal apa prefix doi di institusi bapak ibu ini inisial jurnalnya ini v2 i2 berarti volume 2 isu 2 berarti ini doi untuk isu doi untuk untuk isu dan aktif nah kan jelas kemudian selanjutnya kita cari lagi yang ada prefixnya. nah ini berarti V2, I2 nya ini sampai sini isu, berarti kalau ada lanjutannya seperti ini berarti ini doi untuk artikel dan sukses, berarti aktif juga ke bawah lagi, nah ini yang menyebabkan tanda E di status tadi, nah ini yang gagal, ini dianggap tidak diproses, karena sambitan uh, tadi itu less or equal jadi sama dengan yang sudah disamit sebelumnya coba kita lihat apa yang sama itu dan ternyata ini ini untuk isu untuk isu ini sih tidak diproses karena sudah diproses sebelumnya dan sudah aktif maka ke bawahnya ini dia tidak diproses lagi maka setiap ada do ini ke bawah lagi ini terus nanti akan gagal kita bisa lihat yang ini artikel sukses ini isu tidak diproses ini artikel sukses, ini isu tidak diproses, dan seterusnya. Jadi, tanda "e" di sini ini emang ada error, tapi bukan berarti aktivasinya gagal. "E" di sini adalah karena ada aktivasi yang tidak diproses oleh crossref, aktivasinya karena berdasarkan catatan, recordnya itu sudah diaktifasi di proses sebelumnya, walaupun dalam satu proses aktivasi yang sama. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ini pertanyaan ini sering banyak yang menanyakannya karena ada E tapi e, di dalamnya sebenarnya aktif. Untuk membuktikannya sebenarnya Bapak Ibu itu tinggal memeriksa di artikelnya, diklik nomor DOI-nya atau nomor DOI di artikelnya atau di isunya ketika kembali ke halaman yang sama, maka itu berarti benar-benar berhasil. Selain juga nanti diperiksa melalui message di sini. Ya, demikian Penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.